Tidak boleh ada musik. Tidak boleh ada musik. Oke, Lamira. Tidak boleh ada musik. Kurasa kami satu-satunya keluarga di Meksiko yang benci musik. Dan keluargaku tidak masalah, tapi aku kembalilah saat makan siang. Aku sayang padamu, Mama. Aku tidak seperti keluarga yang lain. Tunjukkan kemampuanmu, Nak. Aku akan jadi penonton pertamamu. Miguel! Oh, Nenek! Apa yang kau lakukan di sini? Kau jangan ganggu cucuku! Nyonya, aku mohon. Dia hanya menyemir sepatu. Oh. Aku tahu trikmu, Mariachi. Apa yang dikatakan padamu? Dia hanya menunjukkan gitarnya padaku. Memalukan. Aku... Cucuku adalah malaikat kecil yang manis dan juga lucu. Dia tidak ingin terlibat dalam musikmu, Mariachi. Jadi menjauhlah darinya. Yes! Oh, kok kasihan sekali. Kau baik-baik saja, Nak. Kau tahu kau tidak boleh berada di tempat seperti ini. Jadi kau akan pulang. Sekarang. Berapa kali harus ku bilang padamu? Plaza itu penuh dengan pemusik mariachi. Ya, Paman Berto. Tidak. Hai! Pergilah kau, pergi. Itu hanya Dante. Jangan pernah menamai anjing jalanan. Mereka akan mengikutimu selamanya. Sekarang, ambil sepatu Nenek. Aku menemukan putramu di plaza, Mariachi. Miguel. Kau tahu bagaimana perasaan Nenek tentang plaza itu? Aku hanya menyemir sepatu. Sepatu seorang musisi. Tapi plaza itu tempat pejalan kaki. Kalau Nenek bilang tidak boleh ke plaza, tidak boleh ke plaza. Tapi bagaimana dengan malam ini? Ada apa malam ini? Ya, mereka mengadakan pertunjukan bakat. Dan kupikir aku bisa mendaftar? Ya, mungkin. Kau harus punya bakat untuk ikut pertunjukan bakat. Apa yang akan kau lakukan, menyemir sepatu? Hari ini adalah hari arwah. Tidak ada yang kemana-mana. Malam ini tentang keluarga. Ke ruang altar. Ayo cepat. Jangan menatap Nenek seperti itu. Di hari arwah adalah malam di mana leluhur kita datang untuk berkunjung. Kita telah meletakkan foto mereka di altar agar arwah mereka bisa menyeberang. Dan ini sangatlah penting. Jika kita tidak memasangnya, mereka tidak akan bisa datang. Kita membuat semua makanan ini, memasang benda-benda yang mereka sukai dalam hidup ini, Nak. Semua ini demi menyatukan keluarga kita. Nenek tidak mau kau menyelinap ke tempat yang asing. Kau mau kemana? Aku kira sudah selesai. Oh, astaga. Menjadi bagian dari keluarga ini berarti berada di sini untuk keluarga ini. Nenek tidak mau melihatmu berakhir seperti... Seperti papa dari Mama Koko? Jangan pernah menyebut pria itu. Lebih baik dia terlupakan. Tapi Nenek, aku hanya... Tapi... Papa. Papa sudah pulang. Mama, tenanglah. Tenanglah. Papa sudah pulang. Tidak, Mama. Tidak apa-apa. Aku di sini. Siapa kau? Istirahatlah, Mama. Nenek keras padamu karena Nenek peduli padamu, Miguel. Miguel,